Mantan Ketua DPR Setia Novanto merasa menjadi anak indekos alias anak kos-kosan sejak ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 November yang lalu. Novanto ini bahkan memilih untuk bertugas mencuci piring setiap hari dari jadwal piket tahanan yang diberikan. Jadi makan apa, Pak? Tadi supermi. Ya. Ya. Kenyang, Pak. Kemarin. Sekarang kan udah jadi anak kos. Jadi anak kos.